Oh, 1 kilo lebih 2 kilo. Oh, kalau macam tu cari 10 kilo okey tak? Hai. Okey, hari ni kita nak pergi makan durian. Jauh sikit lah. Sebab kat sini mahal. So, semalam dah call booking. Kena booking dulu. So, okay, korang dah sampai. Dah sampai. Dekat Pekan Nenas eh. Daripada rumah ke Pekan Nenas dalam semalam dah ambil masa dalam setengah jam juga sampai. So, kita tak ada dusun, tak ada kampung. Terpaksa lah. Mungkin kampung orang, dusun orang. Jom. Kebun. Dia kan bawa ni kebun dia. Sangat tak boleh. Buah apa? Buah sawit eh? Buah betul-betul jatuh. Betul-betul orang melabak buah dah. Itu baru ni. Itu pokok dia ni. Lepat buah dah. Tengah lebat. Mungkin dan ini semua. Lagi tu tak boleh tak? Dekat bawah aku ada ambil ni. Oh my. Siapa? Alhamdulillah. Owner dia. Kita tengah tunggu kawan datang. Ada beberapa orang juga datang. Ha, dah asingkan lah. Kebun ni bawah? Bawah ke? Ini sampai hujung sungai. Ada 2-3 kebun lah sini. Dekat sungai. So, bukan kat sini je lah. Dua-duanya. Kat sungai boleh mancing lah belakang. Tempat. Oh, kat sana. Okey, jom. Jom. Orang kat belakang. Mana? Okey, dia pokok juring ni. Sinilah pokok juring ni. Haa, tu pokok petai. Petai. Lendut durian ni. Petai. Pekan nenas. Tu. Durian ni. Baik gayut. Kita ambil grade A. Grade A sekilo RM16. Grade A sekilo RM16. Alah-alah nak makan ni grade A. Makan kebun dia tu. Makcik pilih nak yang mana? Saya bimbang. Elevate pun gila. Dia nak yang semua A. Makan sini sikit lah. Kat sini puas hati. Sebab biasa kalau orang datang, jadi kau bawa tak pawai. Buka habis. Rosak, ganti satu-satu. Jadi senang. Tak suffer. Ini bawa tak sampai je lah. Kalau nak, okey. Jalan sekali. Tak ada masalah. Makan dulu lah. Lebih kita tak bawa. Terima kasih. Kita dah berkilo ni. Bukan nak bawa kilo, Nolin. Kuih ada yang nak ambil teh?
biasa Great East biji dalam sekilo lebih. Sekilo ke atas. Exactly. Yeah, bro. Yang besar pun kerja kat KTN juga ke apa? Sebelum subuh lagi. Biasa saya tak ni lah, tak bagi dah orang. Sebab pagi saya hantar ni ada budak tolong jualkan kat Belang Patah. Memang pagi habis lah, tadi dah jalan 80 kilo kot. Kerai. Kami ada tanam. Bang, ada serai wangi bang kat sini. Serai wangi? Maaf. Tak ada. Ya, biasa ke dia lah. Serai biasa. Nak buat apa serai wangi? Ni, akak ni dia saudagar minyak. Oh, saudagar nak minyak. Pandai lah kau saudagar minyak. Tak ada, saya nak minyak. Baru nak buka. Cepat ya. Aduh. Itu dia. Alah. Tunggu lah. Nanti jatuh. Dia sibuk sedikit. Sudah. 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 Makan. Ambil tanah. Lampang. Tak puas. Oh. Oh, cahaya. Tuh, aku makan biji sangat. Ya, jangan excited sangat. Ini dia. Durian kampung is the best. Tak payah lah 24. Musang King ke? Terbaik. Cik tak makan? Makan lah. Kalau tak okey cakap Kalau tak okey cakap. Lain orang lain dia punya ni. Ada suka pahit sikit, ada suka manis. Kalau tahu kan beza durian. Tak tahu. Saya tahu makan. Dia kalau tengok durian kalau beli satu tangkai atas ni kan. Satu lagi kalau kita dah makan okey durian macam ini kan. Tengok durian hampir sama. Ni satu pokok. Oh, satu pokok. Ni duri lain-lain, pokok lain. Pokok lain. So, dia punya ni lah. Dia punya regret. Kalau dah expert sikit, dia ketuk macam ni, dia tahu. Masak. Oh, ketuk macam ni dia tahu. Sebab biasa macam ni, kita tahu. Okay, katakan sekilo kan. Kalau dia tak masak, dia 2 kilo. Dia berat. Masak, dia berat. Kalau ada bawa takung air, dia takut. Dia tak takung air, kalau tenggelam, tak masak. Oh, tenggelam tak masak? Ini dia bonus. Belum masak. Belum masak. Jadi dia macam pejal lah. Cepatlah abang mengair. Boleh. Dia baik tangan. Kat sini senang tak tahu. Belum kain. Belum kain. Selamat datang. Bukan mana ini dan. Tadi dia nak
Sedap ni. Yang pakai durian yang grade baik. Pakai durian grade C yang biasa C ni dia jatuh dia dah berlubang. Yang berlubang dia kecil-kecil. Itu C jatuh dia. Walaupun durian yang sama, dia bukan C, dia pokok lain pun bukan. Dia ikut saiz, dia ikut fizikal luar dia tu macam mana. Itu kategori dia. Kalau B dia kecil sikit. Habis tu kalau yang berlubang kan tupai tu lagi sedap pun. Ialah sedap tak apa-apa. Jatuh besi. Walaupun dia sedap pun. Itu memang saya tak jual lah. Entah je. Yang mana? Mana-mana lah. Ini pun boleh. Jadi kita makan buri ni tadi kan? Kita try dari buri ni pula. Ustaz pukul pun. Sikit lah. Itu bolam jam tu. Buang dalam tengah. Okey, apa? Tinggi ya kan? Apa kerja daripada rumah bolehlah tolong dua. Dekat sini tu tak banyak. Ya, ni pun dah punya. Ha, bodohnya. Semua eh? Ha. Tak timbang tu, tak timbang lah. Bagi je. Ini kesihatan pasuan dan nasihat. Kena cucuk pun untuk ni. Nak rating ke? Tu rating. Dalam rumah tu. Oh, tu rating. Ini. Ini. Nak kasih setiap buah. Dia kan dia. Pantai tepi Pontian. Tadi tempat daripada Johor belok kanan kan kat tepi light tu ada tukun nenas kan. Ha. Terus. Oh. Tepi light tu terus. Agak-agak dari sini ke sana baru ni. Sempat 3 tu belok kanan terus ya. Ha, dekat tepi light ada taksi tadi kan. Sempat 3 lagi masuk kanan lagi. Dia terus saja bebang dalam 20 km lebih. Lebih dalam setengah jam lah kalau tak ada ni. Apa? Saja nak jalan. Saja nak lipat-lipat saja lauk. Masuk ni. Dia dekat pak gedung. Tak ada satu pun yang rosak. Dan
Kat bawah apa? Yang luar tadi, sebelum masuk belok kilang Benetton tadi. Ada pasang kilang Benetton tak? Sebelum simpan masuk, siapa jalan main road tu. Kita terus. Basuh tangan dulu. Belakang ni ada sungai tau. Kalau korang nak mancing, boleh mancing kat belakang ni. Ha? Betul lah. Ingat lah. Dah tak terkepala je. Soal dah. Dia abang kau, dah kau. Biasa. So korang boleh pergi kat sini. Memang terbaik. Best. Jual eh. Lebih minta alal pakcik. Terima kasih bang. Boleh kena kawan nanti. Jual kalau ada. Kena tanya dulu. Tak tahu. Ini pun dah nak tunjuk. Pengunjung-pengunjung dah tak banyak lah sebab dah berapa hari dah 100 kilo lebih, 7 kilo lebih. Tolak luar lah. Ada ipar, jualkan ikan dengan patah. Itu bagi dia kan. Macam saya. Tolak luar ni kurang-kurang 20, 20 lebih ni. Dia buat dalam sampai 20. Daripada RM7 sampai 20. RM7 tu yang UFC yang dah berubah. Macam saya tak nak jual macam itu. Dia cakap, nak makan sama ada B ataupun A. Yang penting orang puas hati. Terima kasih lah. Terima kasih banyak. Amul, minta sebanyak semua. Ini tu model ke tool? Bagi nak bagi ni. Hey, sharp back. Ikan ni. Ikan palap ya. Ikan ni. Ikan ni. Ikan ni. Apa sudah tu? Jalan. Nak pantai eh? Dah lama. Ni pen. Ya. Ni, dah punya tak banyak.
Benar ke mana? Pematang Ubu. Kampung ni sana. Besarnya dekat Johor Bahru. Siapa ada kampung? Oi, tak ada dah jual. Eh, terima kasih. Dia nak buat dia nak makan. Ambillah. Buat tumis, ha, saya makan. Tapi kalau dulu arwah nenek saya, dia rebus, ambil yang tua. Dia kalau suruh... Urat kelapa? Dia ambil, makan dengan kelapa. Ha. Oh, itu yang saya tak tahan rasanya. Gaming kepala. Tapi kalau buat ulam, saya tahan. Eh, tak apa-apa, tak ambil kelas. Tak, ni, tapi ni. Ambil sikit. Cukup. Orang yang makan. Saja je semalam. Alah, sudah susah. Tak apa. Ambil. Dekat Melaka guys. Tadi kan dia? Ikan dah laut ni. Belang pokok. Belang sembilang. Haa, biatik. Kalau yang besar, kalau yang besar, kalau yang besar, besar sikit lah ikan dia. Ada gelombang tu dia. Oh. Kita ada gelombang juga masih.
Dia ada orang kecil kat tengah. Sama. Dia takut rosak juga depan tu. Panas je kan? Letak je lah. Nanti kalau dia macam kena lari lah. Ya, nanti kalau lari tak kuat lah. Dia angin je ni. Ya, tapi okey lah. Relax-relax ni kan. Tamu tak keluar ni. Cendol tak kuih kan? Ini. Padan. Satu tepi yang bakal nak kaya tu. Pasti. Haalah, saya pak gantung. Cak gantung dia. Oh, bujak. Cuba cari mangkuk. Siapa nak air masak rasa kecil gitu. Berapa tu panjang? Tak panjang. Bujak. Tempat kat hotel pada Pontian. Makan durian, aku makan. Makan. Nanti kita pergi batu pahat. Pergi.